Kamu kesan, yang mulok ini lo makan nanti.
Saringin dari komunitas seni Pura Lagu Kenterbulan yang didukung oleh hampir 100 pelaku seni dari pemula sampai dengan yang profesional ikut pengaturan kaya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan model dan material dari kalian banyak Gede Dharma User, sehingga pagelaran seni ini bisa kita wujudkan. Dan kami berharap Pak Gede bisa ngatur kaya kembali. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat anak-anak kita. Ya. Inilah kreativitas seni yang ada di Banjar Bekasi. Kreativitas seni ini ada di Banjar Bekasi berkat dari ketua Banjar yang namanya Gede Dharma Yusuf. Ya. Pembangunan berjalan, semua kreativitas itu di Banjar Bekasi. Untuk sebuah apresiasi, kita panggil Pak Gede Dharma Yusuf. Sekali lagi kita panggil Pak Gede Dharma Yusuf selaku ketua Banjar di Kota Bekasi. Kami persilakan Pak Gede Dharma Yusuf untuk memberikan sedikit ucapan buat para pelaku seni yang ada di Banjar Bekasi. Kami persilakan Pak Gede Dharma Yusuf untuk bergabung di atas panggung untuk berfoto bersama. Dengan berakhirnya ini juga kreasi ini berarti acara malam seni di Banjar Bekasi juga selesai. Namun demikian, sekali lagi inilah ketua Banjar kita, Bapak Gede Dharma Yusuf. Rasanya kalau sekali lagi seperti periode bisa ya? Bisa. Kita pertahankan ya satu periode lagi. Ya, terima kasih Pak Gede, kami persilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tepuk tangan sekali lagi kepada komunitas seni juga didukung penuh oleh komunitas seni budaya Banjar Santri Buana, yeah. Dan juga para pelaku seni adik-adik semua sejabut APK ini, yeah. Mungkin dari Bekasi saja. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ayah-ayah bisa kita teruskan di acara-acara selanjutnya, yeah. Sebagai ketua panitia, sebagai ketua Banjar Bekasi, mudah-mudahan Banjar Santri Buana bisa berkembang lebih profesional lagi. Pak Komang Abdi, sekaligus sekali lagi sebagai ketua panitia saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang membuat acara ini lebih semarak. Saya tahu latihannya sudah sangat lama. Ketua, sini. Pagelaran seni sudah disiapkan dari 2 bulan yang lalu, Pak Gede. Suka dan duka akan lalui bersama. Sudah sangat luar biasa. Dalam kesempatan ini kami juga mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan tanpa kami sadari yang kami lakukan. Kita foto bersama dulu ya, biar ada kenangan. Ayo kita foto. Siapa ambil foto? Ini Bapak Ibu semua dari komunitas seni budaya Majelis Santri di Harapan dan para pendukungnya semua, keren semuanya. Kita harap kita foto bersama dengan ketua Banjar. Ya, dengan ketua Banjar kita foto muka-muka. Energi kita akan sebagai semangat. Ya. Energi kita sebagai semangat untuk berkreativitas untuk menampilkan. Sebelumnya masih belum umar, kali ini bos kita akan melakukan debat dan berlebihan. Kita harapkan banyak yang masih bisa sampai acara selesai. Bapak Ibu penonton yang ingin ikut minum dan berlebihan, kali ini bos kita akan mulai sekitar jam 30 menit dari sekarang karena bantal masih harus kita siapkan. Pertahan kali ini bos ini. Tolong kamera, bisa semua ada tiang soalnya. Tolong diatur biar semua dapat. Walau pada dua agak rapat, ada tiang soalnya. Depan duduk, di depan masih bisa duduk. Duduk. Depan masih bisa duduk, gak apa-apa ya, gak pakai baju. Bisa duduk, bisa duduk. Udah, Pak. Sebelah sini harus masuk lagi. Yes,
belakang. Sudah siap, sudah. Tolong dihitung. Siap ya. Satu. Satu, dua, tiga. Lagi. Lagi. Sama-sama nyali. Satu, dua. Bikin video satu, bikin video. Sini. Satu, dua, tiga. Oke. Ya. Abun. Oke, video coba. Nanti dia akan bilang apa-apa. Terus seger komunitas seni budaya semuanya kita lihat Bajra Santi Buana Bekasi. Oke, kita mulai. Yuk, satu, dua. Komunitas seni budaya Terima kasih.